wabarakatuh. Saya Kepala MTS Negeri 1 Lamongan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Direktur KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia, kepada Bapak Kakanwil Provinsi Jawa Timur, kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Puji syukur, alhamdulillah, tuma alhamdulillah, pada saat ini telah terbangunnya bantuan asrama di MTS Negeri 1 Lamongan melalui dana SPSN tahun anggaran 2020. Semoga dan semoga keberadaan pembangunan asrama di MTS Negeri 1 Lamongan ini membawa daya gebrak, inovasi, motivasi, dan semoga bermanfaat barokah bagi kita semua. Allahumma amin. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas bantuan Ma'ad Al-Mubarakah di MTS Negeri 1 Lamongan, dan insya Allah nanti akan kita manfaatkan dengan maksimal mungkin, karena banyak sekali peminat yang akan mondok di MTS Negeri 1 Lamongan, dan kami masih mengharapkan bantuannya lagi kaitannya dengan proses pembelajaran di MTS Negeri 1 Lamongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ciara Dewi Jatlina Agustin, anak kolibatun fil Ma'had al-Mubarakah, majalas tu fil fasilitasnya. My name is Talita Safira Azhara. I am from 9th class al-Mubarakah dormitory. I am standing here to offer hope for the new hostel or dormitory al-Mubarakah boarding school. Saya sebagai santri Ma'had al-Mubarakah kelas 9 sangat bangga dengan adanya Ma'had baru. Karena bagi kami para santri khususnya, sangat membantu mengembangkan potensi kami dalam bidang prestasi, dari yang akademis maupun dari yang non-akademis. Dan tidak hanya itu, di sini kita juga dididik banyak ilmu kehidupan, seperti apa itu kebersamaan, bergotong royong, dan masih banyak lagi. Dan tentunya terima kasih kami ucapkan kepada Direktur GTK Madrasah Republik Indonesia yang sudah percaya kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lamongan untuk membangun Ma'had baru yang tentunya sangat kami butuhkan bagi para santri untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih juga atas fasilitas Ma'had baru yang ruangannya begitu luas dan nyaman yang memadahi kami sebagai seorang santri. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Ustazah Ma'had al-Mubarakah yang selalu mengembangkan potensi saya di bidang akademik maupun non-akademik, serta selalu menggembleng saya dalam bidang kebahasaan, di antaranya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, di Ma'had al-Mubarakah ini, selain bahasa Inggris dan bahasa Arab, kami juga dituntut untuk baik dalam segala hal, di antaranya materi matematika. Santri Ma'had al-Mubarakah bernama Solihul Abid meraih medali perunggu Matematik Singapore Contest tingkat internasional. Wow, keren banget kan santri Ma'had al-Mubarakah ini? Dan tidak hanya itu, di sini santrinya juga ada yang memenangkan juara KIR tingkat nasional yang dimenangkan oleh Ananda Ahmad Habibisani dan Qotrunada Naswa Margotila. Uridu an wabiro an amali fisakanil jadid. Masa Ma'had al-Mubarakah ayyakuna afdol awil ahsan fit ta'limi tullab. Wa yumkinu al-Ma'had al-Mubarakah qadiran fi intaji tullab al-muhaddabin wa injazi. Gimana ya Ufti? In this boarding school will prove that we will motivate ourselves to continue developing interests and talent, to be a quality person to both nation and religion. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa.
aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kabupaten Lamongan yang pada saat ini telah menggunakan secara resmi gedung bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui program SPSN. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.